Napigatre. Beci. Sekali kamu sudah lagi. Bisa hadir di sini, Pak. Iya, benar. Benar. Tapi enggak bawa kuluk kan? Ampun mah tegol di belakang. Yang mana kuluknya coba lihat. Yang mana kuluknya? Ih, mau tegol. Kirain yang di depan, bukan. Oh, bukan. Tapi yang jelas senang sekali pada malam hari ini, Ki. Spesial sekali mengawali tahun 2019. Betul. Bintang tamu kita yang pertama kali di Samatera Tes Bali adalah Bli Agung Wiradana. Waduh, ini merupakan sebuah kebanggaan juga bagi kami di sini, kru dan juga tim dari Samatera Tes Bali bisa mendatangkan senior dari Blantika Musik Bali. Jangan ngomong senior. Jadi bener. Kalau senior tapi sebenarnya kan memang tua gitu ya. Oh, berarti masih muda. Masih muda. Ya udah kalau gitu. Masih berapa? Baru 46 tahun. 40 kalau saya mah dikurangin. Dikurangin 16 tahunnya, 20 yang tahun. Yang penting sehat. Astungkara. Bahagia. Dan sejahtera. Tapi tetap itu harapan kita semua ya. Tetap staminanya tinggi ya. Astungkara. Tapi Semeton Bali mengawali 2019. Mudah-mudahan Semeton Bali yang ada di rumah juga tetap setia. Karena setiap hari Minggu seperti biasa ada saya Bagus Usiana. Pastinya masih dalam acara Bincang Bareng Artis Samatera Artis Bali. Acara di mana Anda bisa mengetahui perkembangan terkini insan seni di Bali. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bli Agung Wiradana. Matur suksema. Niki kita mau duduk atau mau
berdiri, Bling? Dados. Duduk aja, silakan, Bling. Yang negak ke dadi, mejujuk dadi. Silakan, silakan. Silakan duduk. Oh, kebalik ya? Ini kayak saya yang jadi ini ya, bintang tamunya ya. Gak apa-apa. Tapi memang kalau misalkan kita flashback lagi tentang perjalanan karir dari Bli Gung Wiradana, okay. 2019 ini berarti sudah berapa tahun, Bli? Awal album Nike, album perdana adalah di tahun 2000. 2000? Berarti hampir 19 sudah tahun ya? 19 tahun! Tidak terasa ya? Tidak terasa. Dari single, terus megegelanan, nikah, sekarang punya anak. Dan anak-anaknya pun juga ikut di Belantika Musik Bali. Astungkara. Tepuk tangan dulu dong. Jadi memang benar, buah gak jauh jatuh dari pohonnya. Betul banget. Tapi misalkan 2019 sudah ada sesuatu yang diplaningkan mungkin dari seorang Agung Wiradana, Niki? Yang tiang sih tidak muluk-muluk. Yang jelas mudah-mudahan karir ke depan semakin lancar, semakin sukses. Dan kemudian dapat membina keluarga yang bahagia, harmonis, itu sih harapan. Nambah anak mungkin, Bli? Nambah anak. Mohon doa dulu sama anaknya yang ada di sana. Oleh nambah enggak? Dua anak aja cukup, ya? Cukup. KB, ya? Kalau dikasih sih enggak apa-apa gitu. Kalau memang rezeki ya. Betul ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga akan nambah lagi ya, Bli, ya? 46 masih strong harusnya, Bli. Iya, masih sangat kuat gitu ya. Tapi strong. Iya. Coba diulang lagi dah, masih. Masih strong. Tapi 46 tahun masih strong kan? Iya dong. Iya. Seperti malam hari ini juga sempetan Bali, mudah-mudahan semangat mengawali 2019 karena kami akan mengundang Anda untuk bisa langsung berkencan bersama Bli Agung Wiradana. Silakan bisa telepon di 0361894 8400 atau di 0361894 8401. Jangan lupa passwordnya bincang bareng artis Yasamatre artis Balilah. Oke. Boleh sekali lagi tepuk tangannya. Tapi kalau misalkan Bli Gung Wiradana 2019 dengan semangat baru, bagaimana dengan paguyuban penggemar Gending Bali? Niki kenapa melamun? Niki 2019 kayaknya mikirin utang ya. Bukan. Tapi kebawa sama lagu tadi. Oh iya. Itu terusnya, memori beberapa waktu yang lalu. Selamat tahun baru dulu Niki untuk paguyuban penggemar Gending Bali. Tapi yang ada di belakang selain paguyuban penggemar Gending Bali, enten siren Niki Bli Gung? Bisa diperkenalkan. Oh, Niki dari Ambar Asram, enten. Swastiastu, sampun navigator Niki. Terima kasih sudah datang bersama Tratus Bali. Nanti ikut nyanyi-nyanyi juga ya. Ikut goyang. Oh ya, Bli Gung juga nanti bakal goyang ya. Kayak episode sebelumnya juga Bli Gung bakal aerobik. Makanya lebih langsing sekarang ya. Iya loh. Nanti kasih tips ya gimana caranya untuk mengecilkan perut yang semakin membesar ini, Bli Gung. Itu artinya makmur loh, jangan salah. Gitu. Ini banyak kalo penyakit perut, yang tertimbun kalau misalkan di bidang kesehatan seperti itu ya. Ini kita mau berdiri aja. Enggak apa-apa. Oh ya, boleh. Mungkin satu tips buat Anda. Gimana? Habis mandi anduknya langsung dijemur, jangan simpen di sini ya. Baiklah semuanya, balik jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan perbincangan seru kita setelah yang satu ini. Cing melaksana dan
pot raris keuntungan. Sama-sama yang keras yo. Yo ibungan sandar selayu layu layu ne mie. Tepuk tangannya mana? Para truna truni mangga sale asa ase aso menyama beraya tokuku he rahayu kepangi dumogis tata kena rahayu sami-sami nge sigi tembang nge karya dari seniman yang luar biasa almarhum Bungka Cakre nih ye. Demogi presiden terhibur sarang-sami. Ibungan sanda menyama beraya tukukuhin rahayu kepanggi menyama beraya lagi untuk beli Agung Wiradana. Boleh sekali lagi yang semangat semuanya. Wah. Terima kasih. Silakan duduk beli gong. Kalau hati-hati. Aduh, hampir kejedot. Terima kasih. Iya, kenapa? Yeah. Selamat datang ya. Yeah. Di kan dunia. Ampun tuh nih. Oh, yeah. Terus menikmati acara ini. Ya, benar sekali. Tapi yeah, kalau misalkan kita kembali lagi melihat seorang atau sesosok dari Agung Wiradana, mungkin metamorfosanya sudah sangat banyak sekali, Bligong ya. Sudah mengetahui jatuh, bangun, pasang, surut di Belantika Musik Bali. Yeah. Tapi misalkan di tahun-tahun belakangan ini nampaknya lebih enjoy di backstage kayaknya, Bli. Dalam artian lebih senang mengajarkan kepada putri mungkin yang memiliki bakat dan mensupport putri memang pengennya mengalirkan atau berbagi pengalaman, berbagi kepada ilmu, berbagi pengalaman untuk generasi muda, generasi penerus tidak hanya untuk anak tetapi juga ada juga dari luar gitu intinya berbagi pengalaman lah lebih banyak begitu sampai sekarang. Akankah ada misalkan angan-angan untuk membuka sebuah sanggar
Kalau Sanggar kebetulan sudah ada. Sudah ada. Wow. Jadi walaupun mungkin hanya terbatas yang Blikung terima karena keterbatasan waktu juga, kan kesibukan banyak gitu. Jadi artinya biar keluarga juga bisa tetap terkontrol. Anak-anak lagi butuh perhatian. Yang satu SMA, yang satu SD, apalagi mau lagi UN, benar-benar ini ya. Betul. Jadi yang jelas dari apa yang Blikung tanamkan dari kecil lewat lagu, Blikung mengajarkan tentang ajaran agama, bagaimana dia harus bertingkah laku kepada orang, gitu, tetap menjaga diri utamanya, tidak terjerumus dalam lingkungan, enten itu aja. Nilai-nilai itu memang dari dini sudah diajarkan oleh terutama seorang Agung Wirodana. Mengajarkannya lewat lagu secara tidak langsung. Yeah. Ternyata survei membuktikan Blikung yang mengalami sendiri lebih melekat ternyata. Jangan nangis. Tenang, tidak menangis. Belum. Belum. Nanti kita nangis bareng-bareng ya. Biar gak nangis, kita berikan tepuk tangan sekali lagi dong untuk beli Agung Wirodana. Mungkin ini juga merupakan sebuah inspirasi untuk semua tahun Bali yang ada di rumah yang memang punya hobi nyanyi ataupun juga susah memberitahukan ataupun juga menasihati anaknya atau menanamkan sesuatu yang baik kepada anaknya. Mungkin bisa melalui alternatif lain. Betul. Membaca puisi mungkin? Membaca puisi. Atau menjadi seorang presenter mungkin? Presenter sengelengen kan? Atau bisa menyanyi? Ayo pemirsa, sarang-sarang. Uling awal acara bongeling. Atau bisa berakting. Berakting. Itu juga bisa. Kalau akting kan dibuat-buat nanti takutnya. Iya. Jadi kalau Niki lebih tepat sih Blikung, lagu itu luar biasa, Genten. Jadi memang buktinya beberapa kali Blikung terjun langsung ke lapangan nih, ketika konser ataupun ada sesi khusus mengajarkan tentang anak-anak utamanya di sekolah dasar. Kebetulan Blikung juga ke beberapa SD utamanya SD 17 Lepuri dan Pasar ke tampil dengan lagu Mesari yang tadinya tidak bisa dikasih tahu, mohon diam, mohon ini capek ngasih tahu. Tapi begitu Blikung nyanyi malah mereka yang nangis. Jadi apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda bayangkan, katanya jadi teringat sama orang tua yang ada di rumah. Oh ternyata begini loh, gitu perjuangan seorang ayah. Kebetulan Blikung kan menyanyi untuk anak-anak di sana. Itu. Dan nanti juga kita akan dengarkan bersama di sini ya. Kebetulan Mesari malam hari ini kita tutup dulu. Pantun Mesari, melepas harus ada goyang. Harus ada goyang. Nah tapi berbicara masalah 2019, mungkin karya-karya sudah banyak sekali dihasilkan oleh seorang Agung Wirodana. 2019 mungkin sama tahun Bali yang sudah kangen banget pengen melihat ataupun juga menikmati karya dari seorang Agung Wirodana, apakah akan terrealisasikan di tahun 2019 Niki Bli? Kebetulan kemarin justru di akhir tahun 2018 Blikung merilis mini album gitu ya. Di mana di situ ada 5 lagu yang semuanya adalah karya dari Blikung. Blikung masih belajar banyak hal yang harus Blikung pelajari, tetapi dinyanyikan oleh seorang pendatang baru di Blantika Pop Bali dan itu kebetulan juga anak masih SMP. SMP dan di situ lewat lagu yang juga mengajarkan bagaimana dia harus bisa hormat kepada orang tua gitu. Kebetulan salah satu lagunya adalah ada Suksema Ibu. Berdepatan kemarin dengan Hari Ibu sudah dirilis dan melakukan berbagai macam terobosan kegiatan gitu. Dan di sana juga ada lagu Om Namah Shivaya. Artinya lewat lagu utamanya Blikung ingin berbagi aja. Awalnya sih sebenarnya berbagi kepada diri sendiri gitu. Lagu-lagu pujaan-pujaan akan kebesaran beliau ternyata juga mendapat respon yang luar biasa, tidak hanya di Bali kenten nggih, masyarakat luar biasa, apalagi Blikung konser kebetulan tidak hanya di Bali kan, itu juga bisa dipakai untuk umat-umat kita yang ada di luar dan itu semakin mempererat hubungan kami gitu. Dan responnya sangat baik sekali terhadap semuanya nih. Baiklah, nanti kita akan berbincang-bincang lagi dengan Blikung Wirodana. Sekali lagi kita akan ingatkan semua tahun Bali yang ada di rumah yang ingin berkencan langsung dengan Blikung Wirodana, silakan. Nomor teleponnya? Ya sekarang, Blikung apal gak? Coba diulang malah bisa. Berkencan langsung dengan Blikung Wirodana. Ampunan kencaninnya nih. Silakan bisa telepon di 0361894 atau di 0361894 Jangan lupa passwordnya bincang bareng artis. Ya sama artis Bali lah.
lahnya harus gimana beli? Lah. Baiklah. Mendui efek vokal. Iya. Oke, mentang-mentang penyanyi ya. Baiklah. Bagaimanakah cara mengatur waktu menjadi seorang ayah, menjadi seorang penyanyi, menjadi seorang presenter juga, dan juga mengabdi di pemerintahan juga, yeah, ya Brigong ya. Betul. Nanti kita akan banyak berbincang dengan beliau karena salah satu yang menjadi motivasi saya juga sebagai seorang presenter adalah melihat sosok beliau, dan saat ini pun juga bukan hanya beliau aja yang hadir di sini, tetapi beliau mengajak putri tercinta dan juga anak didik saya yang baru saya sampaikan tadi. Yang kelas 1 SMP. Kelas 2. Ya. Tinggi banget tapi ya. Tinggi-tinggi. Makanya Bligong merasa gimana gitu. Berdiri di antara mereka kok kayak saya lebih pendek tuh. Liunan pupuk mungkin Bligong. Tapi liunan pupuk. Tapi. Bakal ngerabuk. Langsung saja kita panggilkan ini dia. Indah Prameswari. Dan Nisa Putri. Nisa Putri. Akan. Nyanyi lagu napi Niki Bligong. Mungkin langsung metembang napi boleh duduk, boleh metembang temun ya. Nggih. Yeah. Sani mungkin di tiang jagi ngaturang tembang sani mejudul Om Nama Siwaya. Rabi Dewi Parwati Meputra Dewa Gana Lembu Nandini Pinaka Wahana Yang siwa suara medasar mana suci nirmala mogi papa winasanam sarwa klesa winasanam sarwa wikna winasanam maloroga dosa winasana Om Namah Siwaya Om Namah Siwaya Om Namah Siwaya Om Namah Siwaya Batiring ida sang yang siwa prameswara medasar mana suci nirmala mogi papa winasanam sarwa klesa winasanam sarwa wikna winasanam malaroga dosa winasanam Om Namah Siwaya
kasih Anda masih menyaksikan Samatre Artis Bali pada dan bagi semeton Bali yang baru saja bergabung, bintang tamu kita pada malam hari ini akan memberikan banyak sekali inspirasi kepada Anda yang ada di rumah, terutama yang ingin mengajarkan anaknya budi pekerti luhur. Karena di sini sudah ada Beli Agung Wiradana, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Dan di sebelahnya sudah ada putri tercinta, ini pangling saya lihatnya. Soalnya dari segini, terus ketemu saya segini, sekarang sama lo Beli Agung tingginya ya. Kalau dulu di awal duet sama dia, saya nyanyi harus punggung. Sekarang gimana? Sekarang Beli Agung? Saya harus begini. Terus salah siapa kalau gitu Beli Agung? Indah swastiastu, sabun api gatra Niki. Semakin kesini semakin cantik ya. Hati-hati memilih lelaki nanti ya. Pilih lelaki yang lebih dari papa. Benar enggak? Aji. Oh, Aji. Ya. Oke. Oke. Tapi nih kau kayaknya ngelihat Indah langsung ada yang pengen ngobrol. Indah diangkat dumun semeton Bali yang baru saja gabungan Niki. Om swastiastu. Bincang bareng artis. Nggih. Sama Kreatif Bali lah. Oh, tepuk tangan. Sebentar, dari modulasi suaranya saya kenal ini. Beli Sugi Mambal. Nggih, patut. Iya. Ken, 2019 yang jadi dari Pramal. Nggih, aku napi kata niki Beli Agung. Beci. Nggih. Sarang Gong Indah niki nggih, sarang Ira. Nisa Putri. Nisa. Nisa Putri, nggih, sapun napi kata niki. Beci. Beci. Nggih. Mari pisan. Nggih, jagi masaken niku. Nggih, terus Beli Sugi. Nggih, untuk ketiganya niku nggih, untuk Beli Agung, Dong Indah sareng Nisa. Nisa. Nggih. Nggih. Untuk kene album sampun kene nggih sampun launching niku nggih. Nggih. Sampun ring akhir 2018 kemarin, nggih. Untuk konser nih kata nada nih kan nggih. Konser keliling-keliling di Bali. Ring Bali. Mungkin wenten ring Bali TV kan. Nggih. Untuk ini konser launching nah. Nggih. Sampun. Oh, launching sampun kemarin. Ada goyang linggis juga ada goyang kelingking riko, nggih. Baru ya Beli Agung ya? Baru. Goyang kelingking. Nggih. Nggih. Sampun Beli Sugi. Sendiri nih kang nggih. Yang nggih. Kebetulan dari 5 lagu yang ada di mini albumnya Nisa Putri Niki, Tiang yang menciptakan gitu. Nggih. Untuk dalam waktu dekat nih, dia nika ada manggung nih ya. Oh, kenten. Tetap ya. Biasa di Tiang yang banyak anding resepsi pernikahan. Gih. Jadi nanti lihat aja list pernikahan yang ada di seluruh Bali. Minapan mau mengundang Riko langsung konser. Benar. Di akhir bulan kebetulan ada di luar kota, kenten nggih. Nggih. Oh, nggih. Nggih. Benten mari niki Beli. Nggih, Beli Agung sareng. Nggih. Song Indan ajak Nisa Putri. Tetemaras. Sukses semua pisan sambung ranjingin. Nggih. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk menelpon kita di sini? Sebentar, karena tadi kan kayaknya susah banget masuknya tuh ke Bali TV. Nah, ampun, Poli masuk, Poli ngeranjing Riki, dapat bercerita, ditambah lagi ada bonus mini albumnya Nisa Putri. Wow, jadi sekali lagi nanti semeton Bali pada malam hari ini kita akan memberikan hadiah berupa satu CD dari Nisa Putri. Bagi penelpon, buruan yang belum bisa masuk, harus dimasukin pada malam hari ini. Dan jangan lupa langsung bisa telepon di 0361-894-8400 atau di 0361-894-8401. Jangan lupa passwordnya bincang bareng artis. Iya, sama artis Bali. Lah. Oke, balik lagi bersama Nisa dan juga bersama Indah. Ya. Nisa, Indah, kalian kan gak seumuran nih. Ya. Ketika dijodohkan oleh Aji, nyambung gak? Siapa dulu? Indah. Gimana, Indah? Kebetulan sih nyambung berdua. Nyambungnya gimana? Nyambung. Jadi mereka saling curhat-curhatan gitu, nyambung jadinya. Nyambung kan? Ya, karena gak terlalu jauh juga gitu ya. Yeah. Tapi kalau Nisa sendiri gimana? Nyambung. Awalnya ketemu sama Aji Agung gimana ceritanya? Di mana? Oh, di kantor. Nah, kebetulan
ibunya tuh yang rajin kemarin komunikasi agar bisa membina anaknya Gentan, Nisa Putri Gentan. Dan pada akhirnya karena waktu itu benar-benar sibuk belum bisa nyambung dan pada akhirnya kami pun bertemu gitu untuk latihan. Dan sampai sekarang memang bakat yang ada dalam diri Nisa sendiri luar biasa, Bligong ya. Perasaannya sekarang gimana? Senang bisa banget satu panggung sama Aji Agung dan juga Tante Indah. Jangan tante, kakak dong. Benar-benar kak. Ulang-ulang, Aji Agung dan kakak Indah. Pastinya sih seneng banget. Seneng ya? Gak grogi kan? Pertama ketemu sih grogi. Tadi katanya bilang ketemu saya grogi. Apa hubungannya coba? Gak ada sebenarnya. Tapi terima kasih sudah datang di sini. Yang satu ini juga semeton Bali yang ada di rumah pengen banget mungkin mendengarkan satu karya dari kalian berdua. Atau Indah yang nyanyi Niki Suk Semua Ibu. Oh Niki, dari albumnya Nisa Putri. Dari Nisa ya, Nisa ya. Itu kalau misalkan kamu sendiri menyerapi apa sih sebenarnya arti dari lagu Suk Semua Ibu Nika? Artinya, artinya itu rasa terima kasih kepada ibu kita. Dan semuanya tercantum dalam lagu Nika, nggih? Iya. Niki Bligong yang nyiptain ya? Nggih. Terinspirasi dari mana Nika Bligong? Lagu Niki dari mini album Niki, lagu Suk Sama Ibu adalah yang pertama yang buat. Di situ sih awalnya adalah sebagai ungkapan rasa terima kasih Nisa kepada ibunya sudah berjuang dari awal untuk mewujudkan keinginannya dari seorang Nisa gitu. Bayangkan jauh-jauh dari Nusa Dua harus ke Denpasar. Oh, Nusa Dua tinggalnya Nisa ya? Latihan, Genten. Ya, dan saya pun harus menyesuaikan jadwal karena saya pulang kantor langsung ngurus dia untuk memberikan latihan-latihan dan juga berbagi ilmu serta pengalaman untuk dia. Oke, kalau gitu saya juga penasaran bagaimana penampilan dari Nisa. Penasaran kan? Langsung saja kita sambut, ini dia Nisa.
Anda masih menyaksikan bincang bareng artis Samatra, artis Bali pada malam hari ini, Ki. Masih bersama bintang tamu kita yang spesial sekali. Sudah ada Bli Agung Wiradana, Indah, dan juga sudah ada Nisa. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Dan juga sudah ada semeton yang selalu setia setiap minggunya. Dan selalu semangat di tahun 2019, Niki, dari penggemar Gending Bali. Dan juga sudah ada semeton Saking Badung Happy Movement. Yeah. Wow, Badung Happy Movement. Bisa diceritakan sedikit gak, Niki? Niki, kebetulan Wenten kegiatan yoga tertawa Ring Puspom Badung. Dan juga ada kegiatan, salah satunya adalah Badung Happy Movement yang kemarin juga sudah diresmikan oleh Bapak Bupati Badung. Niki, kegiatannya kalau bisa diceritakan apa mantan yang kebeli, Gong? Niki, lebih banyaknya boleh dengan Ibu Pipit. Dengan Ibu siapa, Niki? Ibu Pipit. Ibu Pipit, boleh maju ke depan Ibu Pipit sebentar saja. Kita ngobrol-ngobrol manja ya, Ibu ya. Ibu jangan takut, saya sudah divaksin kok, Bu. Sudah bebas dari rabies. Oh iya. Ya, sebentar. Kaitannya dengan Ibu Pipit apa? Dengan Agung Wiradana kan begitu. Karena ternyata lagu Goyang Linggis Bikin Happy itu dipakai terus dalam yoga tertawa. Boleh cerita sedikit gak? Jadi Ibu memberikan Pipit inspirasi, katanya memberikan motivasi. Dan juga lagu Tusing Dadik itu dari album Nisa Putri, saya jadikan satu goyang yang baru, Goyang Klingking. Wow, itu menarik sekali. Ibu Pipit, bisa diceritakan kegiatannya napi, terus sasarannya apa? Jangan saya sasarannya. Silakan Ibu. Nggih, terima kasih. Kita di sini dari Badung Happy Movement. Tujuan kita memang untuk membantu juga mensukseskan program pemerintah masyarakat Badung untuk menuju sehat dan bahagia melalui yoga tertawa. Di mana dalam yoga tertawa Nika ada menyanyi, ada happy, dan juga ada tertawanya. Ya. Itu loh. Kalau misalkan boleh dipraktekkan bersama, mungkin ya yoga tertawa kayaknya lucu deh ya. Mungkin ya sebelum sebentar, Ibu Pipit bersama saya dulu. Ini kayaknya menarik sekali, tapi sebetulnya Bali yang gabungan juga sudah pengen banget mungkin berkencan langsung dengan Bli Agung Wiradana. Silakan disapa Dumun. Nggih, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Agung Wiradana. Nggih. Nggih, sini Niki bincang bareng artis. Nah, sini yang kedua Niki. Bincang bareng artis. Beli Warung Sekar. Nggih, Pak Agung. Agung wae beli. Beli luar biasa. Sini Niki. Beli Made Warung Sekar. Beli Made Warung Sekar. Passwordnya dulu, bincang bareng artis. Ya, Sumatera artis Bali. Iya, luar biasa. Makin afdol ya. Dulu sang Niki berkencan langsung dengan Bli Agung Wiradana. Sebelum kencan, dapat hadiah dari Nisa Putri. Oh iya, beli wayan, beli Made. Oh, beli ya. Beli Wade. Selamat beli Made mendapatkan satu CD dari Nisa. Boleh berikan tepuk tangan dulu dong. Dulu sang beli Made. Dado, salam-salam numun nggih. Salam-salam, metakan dong. Metakan dong, nak. Sarang Gak Indah, sarang Nisa Putri juga. Sarang Bu Pipit, lagi di depan. Iya, Bu Pipit saya kasih duduk, harus nemenin saya ya. Terus sama Pak Tut Warno, sama Uda Gaul juga, nge PPGB semuanya. Iya, PPGB, hebat. Ya. Terus, Bimade, durusan, terus teman-teman juga tertawa, nge. Teman-teman juga tertawa. Salam. Iya. Terus ya dipercepat katanya Niki durasi. Ampura. Bli Made. Nggih. Nggih. Wenten malah yang ingin disampaikan Bli sebelum tiang lahiran Niki kayaknya Bli. Nggih, tiang nyampaikan. Semoga Pak Agung Wiradana nggih samian sukses selalu nggih. Astungkare. Nggih, Bli Made sok semua pisan niki sampun ngeranjingin sama terus Bali. Sok semua kita berikan tepuk tangan untuk Bli Made. Baiklah, seperti yang tadi saya ingin lihat bersama. Jadi kalian yang ada di belakang gimana sih caranya untuk yoga tertawa itu Bli? Bli lagi. Wadah. Jangan ngambul nanti. Ngambul. Gimana caranya? Satu Pipit, satu tertawa. Dipilih. Tertawa aja nggih. Nggih. Ayo. Iya. Ya. Tertawa H ya. Nge. Tertawa H. Ya, oke. Ayo mulai.
Oh Niko, wentan guruji siwa ambara pun nonton Niko. Dan juga saluna kagunya luar biasa. Bu Pipit, misalkan nih di tengah jalan kita berdua jalan, ketawa-ketawa kayak gitu apa enggak dilempar? Apa enggak dilempar? Nanti dikira orang gila tuh gimana? Kan harus tahu tempat ya, dong. Asalkan jangan tertawa sendirian nanti dibilang gila. Iya. Yeah. Pedidi enggak mau motor langsung, oh iya ada polisi. Langsung bapak polisi, adi campain lah ke dini. Bahaya anak boleh ya. Tapi kegiatan ini kan memang salah satunya pasti sangat bermanfaat sekali. Dan kegiatan ini mungkin bisa diinformasikan kepada Semeton Bali, siapa tahu yang pengen gabungan nanti setiap hari apa adanya, atau bisa dicek di mana, kalau misalkan punya website atau Instagram atau sebagainya. Nih, kebetulan kita yoga tertawa yang di Puspom Badung nih ke jadwalnya Rabu, Jumat, dan Minggu jam 6 sore. Nih. Sampai jam 8. Nge. Tadi kan dari Puspom langsung ke sini. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Iya. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Pipit. Kembali ke alamnya Ibu ya. Kembali ke alamnya. Bu Pipit, kasih dong dia tips yang cocok untuk apa? Dia tertawa apa? Iya, yang cocok. Masih sama saya juga. Ho, gimana ketawa? Tapi dikau manfaat dari ho. Kalau O itu untuk cemburu yang berlebihan. No kan? Dari mukanya kelihatan dia cemburuan soalnya. Oh, Wentan masuk lagi ngeranjing. Ada lagi? Ada. Oke, baiklah. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bincang Om bareng artis. Ya, sama artis Bali. Iya. Niki kayaknya lebih serius ya. Lebih serius. Serius ini. Dadah. Sirai ring di tiang Niki. Swastiastu, Bligo. Nge. Sapa sirai Niki? Matakan akadik ya. Nge. Semuanya mariasi ring Tejekule. Tejekule. Di belalang Niki. Yeah. Belalang, ini durusang nih kau. Saya mengenal Mbak Lejong, sekarang Mbak Saputri. Ini kesirin mau ngalih? Niki Indah, Indah Prameswari. Oh, gue Linda, buat salam kenal. Salam kenal ke wali. Mbak Lejong, Mbak Lejong. Ini durus. Ampun ini ke medal ring hidup klip ring ibu nih kus. Video klipnya? Video klipnya sudah tayang di Bali TV malahan. Oke. Nggih. Senin banyak nonton nggih jam 1 sampai jam 2. Nggih. Semoga sukses buat Begong. Asung kare sukses mah. Nggih. Sukses mah pisan iki beli ring Tejekule, selamat juga mendapatkan satu CD dari Nisa. Kita berikan tepuk tangan. Luar biasa. Tapi kayaknya penelpon kita udah tutup, sudah ada 3 pemenang. Jadi silakan yang ingin nanti mengambil CD-nya langsung datang ke gedung Pers Bali TV di Jalan Kebo Iwo, langsung saja di jam-jam kerja hubungi Ibu produser sama teratis Bali Ibu Suarini ya. Baik, beli Gong. Yeah. Sebelum kita berpisah, 2019 Niki apa sih yang belum kesampaian dan resolusi 2019 Niki apa beli Gong? Resolusinya adalah semoga segala sesuatunya lebih baik, Kentan. Seperti harapan kita semua, selalu dalam lindungannya, sehat, bahagia, dan sejahtera. Oke, sehat, bahagia, dan sejahtera. Astungkare, rezeki lancar. Astungkare. Banyak rezeki. Dan kita tunggu karya terbaru dari Agung Wiradana. Akan ada sesuatu kah? Bocoran sedikit aja? Dalam waktu dekat, kayaknya akan ada sesuatu. Kan sudah ada titipan. Kebetulan di awal bulan depan Februari tiang wenten konser ke Kupang. Jadi sudah ada yang minta lagu. Mungkin dibuatkan lagu, bocorannya adalah Tresna Bali Kupang. Tresna Bali Kupang. Jadi itu nanti akan dinyanyikan tiang premier langsung di Kupang. Tapi sama Trans Bali dulu dong beli dinyanyi nanti ya. Jadi bocorannya udah duluan pemirsa Bali TV, apalagi pada nonton sekarang. Nika bulan Februari. Februari berarti sebulan lagi dong ya? Iya, betul. Sudah rangkum mungkin? Astungkare. Kalau beliau berkehendak pasti terwujud. Pasti terwujud. Yeah. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Agung Wiradana. Indah. Harapannya mungkin dah? Mungkin di tahun 2019 bisa lebih memakan orang tua. Lebih membahagiakan orang tua. Oh, luar biasa, jadi terenyuh ya. Ini orangnya pinter banget ini tuh ya. Ngomongnya langsung kayak gini ya. Iya, kalau biasanya sih udah terbiasa cuman
kok kayaknya saya semakin kesini melihat dia sudah tumbuh remaja, adiknya juga begitu. Mm-hmm. Saya dengarkan lagu Mesari, malah saya yang menangis gitu. Mm-hmm. Jadi memberikan motivasi buat saya. Tapi kalau misalkan dibilang kedekatan, seberapa dekat Agung Wirodana bersama putra dan juga putrinya? Sangat dekat. Sangat dekat, benar gak? Ya, Aji sangat dekat banget sama kamu. Menjadi tempat curhat juga. Iya, Bunda sama Aji. Bunda sama Aji keduanya ya. Ya. Berarti yang ingin nanti di tahun 2019 ini direalisasikan adalah ingin lebih membahagiakan kedua ya. Orang tua. Ada lagi mungkin lulus ujian? Belum, baru kelas 1. Baru kelas 1. Oke, yang jelas tetap bisa berkarya di Belantika Musik Bali. Ya. Kita berikan tepuk tangan untuk Indah Prameswari dan Nisa. Harapannya apa Nisa? Harapan Nisa di tahun 2019 semoga bisa menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Astungkare dan semoga albumnya lancar jaya. Kita berikan tepuk tangan. Luar biasa. Ligong Suksema, Indah terima kasih, Nisa terima kasih dan jangan lupa Semeton Bali hargai ciptaan dan juga karya dari insan seni Bali dengan cara jangan membeli yang namanya bajakan, jauhi narkoba dan ngiring lestarikan seni Bali nih. Om Santi, Santi, Santi. Om penampilan terakhir, Bligung Wirodana goyang linggis. Kita goyang sama-sama yang ada di rumah. Ayo, Badung Happy Movement ada di depan. Yang hidup lain juga. Adalah sebuah proses pematangan jiwa. Ujian hidup pasti ada. Jalani semuanya dengan penuh sabar, tulus, ikhlas, pasrah, dan yakinlah Tuhan bersama kita. Mari kita maknai hidup ini dengan penuh rasa syukur. Lupakan beban hidup sejenak. Ayo bergerak. Bergerak, bergeraklah, dan jadilah pemenang. Goyang sama-sama yuk! Sambil senyum, kita bagi kebahagiaan, kita menghibur semuanya. Manusia yang terlahir sempurna, garis tangan tiap orang pun berbeda. Ada suka ada duka, terima dengan lapang dada. Itulah kunci bahagia. Selalu optimis untuk mengais rejeki, tetap bersyukur dan berserah diri. Lupakan beban di hati, kita joget di sini. Goyang lik, bikin happy. Oh, mai, ini ajak mekejang. Bareng-bareng goyang, sambilan meliang. Acok-acok batis, tias tenira kejani kuang pipis. Bareng-bareng goyang, goyang lingge. Mai, ini acok mekejang. Bareng-bareng goyang, sambilan meliang-liang. Acok-acok girang, tias tenira kejani ngelautan. Goyang linggis Kaelia. Coba lagi. Siap. Goyang linggis, yes, goyang linggis. Wow. Bersyukur dan berserah diri.
lupakan beban di hati, kita joget di sini, goyang linggis bikin happy. Mengejar bareng-bareng goyang sambilan meliang-liang, ancok-ancok batis dias dan iraga janji kuang pipis, bareng-bareng goyang-goyang linggis. Mai ini ajak mengejar bareng-bareng goyang sambilan meliang-liang, ancok-ancok girang dias dan iraga janji ngelah utang, goyang linggis ngaelia. Matur suksama, terima kasih.